Thank you.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita sama-sama berkumpul pada siang hari ini. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita bersama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita banggakan dan yang terhormat hadir di tengah-tengah kita, Raja Gompar Parlindungan dari suku kita Mandailing yang sudah berlangsung pada pagi hari tadi luar biasa, dan juga bersama ibu yang hadir bersama kita saat ini. Untuk Bapak Wakil Gubernur yang bersama ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Di tengah-tengah kita bersama para tokoh-tokoh kita, para keluarga besar kita yang hadir bersama kita, baik dari Provinsi Riau, dari Sumatera Utara, dari Padang Lawas, yang sangat luar biasa hadir di tengah-tengah kita bersama. Di antaranya hadir bersama kita yaitu Bapak Paru Nasution, gelar Mangaraja di Aceh dari Sumatera Utara. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Haji Tarwin Bari Nasution dan Bapak AKBP Abudu Sapon Nasution SHMH yang hadir bersama-sama kita. Selain itu juga hadir bersama kita dari HKR, keluarga besar tokoh masyarakat kita dari keluarga besar Mandailing, kemudian dari Bunga Kamboja batangnya subur, tumbuh lebat daunnya melengkung. Kita bergabung bersama Bapak Wakil Gubernur bertandang ke Rokan Hulu hendak pulang kampung. Nah, dua pantun beriring karena Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu sudah sejak dari malam tadi sudah berada di Kabupaten Rokan Hulu dan juga sudah tentunya sudah banyak berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Luar biasa. Elok irama gerakan tari bersama iringan rentak. Seminar sejarah ditelusuri, ruhul beragam bersama etnis semakin kompak. Satu lagi tadi. Seminar menelusuri sejarah Marga Nasution
dan etnis Mandailing di Rokan Guru. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Sekda, Narasumber, Akademisi,
dan para peserta seminar tentang pelaksanaan kegiatan ini. Bahwa seminar ini terselenggara karena adanya dukungan penuh dari Bapak Bupati Lubang, Bapak Haji Sudiman, Bapak Sekretaris Daerah dan Kepala OPD Lingkup Kabupaten ini, serta panitia, karena kegiatan ini merupakan hal yang langka dan meminta bagi Kabupaten Lubang. Acara ini dapat dikatakan langka karena berdasarkan data kami bahwa inilah pertama kali dilaksanakan seminar sejarah yang besar selama Kabupaten Lubang ini. Sementara monumental, karena seminar sejarah ini merefleksikan masa lalu yang tergolong panjang sampai usia berabad-abad namanya. Ditambah pula, selama ini kesan masih kurangnya minat dan perhatian kita di bidang ini terlihat langka. Oleh sebab itu, kiranya kita beruntung saat ini mendapatkan tokoh yang perhatian sekaligus mempunyai kekuasaan, sehingga kelangkaan dan persoalan yang seolah-olah kurang diperhatikan selama ini, kita harapkan dapat muncul ke permukaan dan bercahaya menyinari si antero dan khususnya Provinsi Riau umumnya, bahkan ke wilayah Sumatera dan Nasional. Berkenaan dengan tersebut, maka atas nama panitia pelaksana, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dirjen TNI Purnawirawan Dirgantara Tugas SIP sebagai narasumber utama pada seminar ini dan tiga narasumber lainnya dari Bapak Sultan Mahmud, Sultan Laut Api dan Budaya Riau asal Batang yang mempunyai perhatian dan keterkaitan dalam menelusuri sejak ini. Ucapan terima kasih kami kepada peserta seminar baik yang berasal dari Pekanbaru maupun Sumatera Utara atas kehadiran dan antusiasme mengikuti seminar ini. Semoga seminar ini sesuai dengan harapan kita bersama. Sebagaimana arahan Bapak Wakil Gubernur Riau sekaligus penggagas secara ini Pak Haji Dinata, bahwa seminar ini bukanlah ajang kita debat kusir menjauhkan beda pendapat dan beda pandangan, melainkan kita harapkan seminar yang menelusuri sejarah ini dapat menambah referensi, memperkaya dan memperdalam peristiwa sejarah tersebut untuk kita dapatkan nilai-nilai dari peradaban yang tinggi dari arah kita ini untuk kita jadikan sebuah buku sebagai suatu referensi. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, hadirin peserta seminar yang kami hormati, dapat kami sampaikan sebenarnya pada kesempatan ini sudah oke, Pak. Tidak ada halangan. Itu datang dari Malaysia. Akan tetapi sampai terakhir kita tidak mendapatkan konfirmasi. Namun kita berharap karena setelah seminar ini kita akan buka website melalui Dinas Kominfo sampai tanggal 1 bulan Februari tahun 2020. Selanjutnya hasil seminar ini akan kita umumkan kepada publik pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dan mohon dari Bapak Bupati Lubang memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Bila kita pilih daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk Bapak Bupati Lubang Timur kita sebut dengan tepuk tangan yang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Brigadir Jenderal TNI Pemadam, Edina Tamasudin beserta ibu dan seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Sekda, para forum koordinasi pimpinan daerah ataupun yang mewakili hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Ketua DPRD yang hadir, kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Syahrudin Nasution yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Bapak Dr. Junaidi SSM pun, yang saya hormati para narasumber Bapak Haji Abdul Malik Sultanul Abi, kemudian Bapak Syamsul Bahri, Bapak Sultan Mahmud, Bapak Junaidi Sam, Kedayaan Riau yang sudah lama tidak jumpa saya, yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Bapak Camat, Bapak Kades, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya hormati. Puji dan syukur tanpa kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada acara seminar menelusuri marga Nasution dan etnis Mandailing yang ada di Kabupaten Rokan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadir yang kami muliakan, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Gubernur Riau, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edina Tamasudin, dan hadir baik yang datang dari Sumatera Utara, Pekanbaru, yang telah hadir pada acara seminar menelusuri sejarah yang jika kita hitung tidaklah hitungan tahun melainkan dalam hitungan abad. Tidak saja sekedar menelusuri sejarah biasa, akan tetapi justru sampai kepada tingkat peradaban. Acara ini dapat kita pandang sebagai suatu acara monumental dan langka, karena insya Allah seminar ini akan memberikan pencerahan dan pelajaran serta kejelasan dari suatu perjalanan sejarah sebagai landasan atau fondasi, bahkan kebanggaan bagi kita semua, kelompok yang ada dalam sejarah tersebut. Selain itu, seminar ini dapat dipandang langka mengingat pelaksanaan yang mengkaji sejarah dan kebudayaan pada umumnya
sangat langka dilaksanakan. Hal ini terbukti telah 20 tahun Kabupaten Bengkulu baru kali ini seminar sejarah mengasih atas terselenggaranya acara ini, khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Presiden Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Natarmasution, kepada narasumber, moderator, serta peserta seminar, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar menelusuri marga Nasution dan etnis Mandailing di Kabupaten Bengkulu, Rabu 8 Januari 2020 pukul 14.25 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman Nasution dengan gelar Dato Setia Amanah Panglimo Pukaso yang sudah membuka kegiatan seminar sehari pada hari ini bersama Bapak Wakil Gubernur Riau. Saya adalah Hasanul Arifin Nasution, gelar Patuan Mandailing. Yang kedua saya sendiri Rahman Ali Nasution, gelar Sultan Pansat. Sebelah kiri saya adalah Erwin Nasution, gelar Mangaraja Gunung Pangkalkota. Sebelahnya adalah Julhairi Pulungan, merupakan utusan dari akademisi
di Kabupaten Mandailing Natal diposisikan beliau sebagai kadep pembina. Lalu sebelahnya adalah Haji Amran Nasution, gelar Sultan Bongsu. Sebelahnya adalah Lukman Nasution, gelar Mangaraja Asal Nasution. Sebelahnya adalah Adit Nasution, gelar Sultan Kumalasya, Mangaraja Laut Pandapotan Nasution. Baiklah Bapak yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini kami sengaja datang dari Mandailing atas undangan dari pihak panitia. Setelah kami menerima undangan, langsung muncul sitri semangat yang begitu menggebu-gebu sekaligus memunculkan rasa rindu yang mendalam. Ingin dan rindu ketemu dengan saudaranya yang sudah lama terpisah. Berkaitan dengan itu, Pak, izinkanlah kami akan mengulusi bapak-bapak di sini sebagai pertanda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita saksikan bersama dari keluarga besar, keluarga dari Pak Nasution. Oke, lanjut aja, lanjut. Nomor 2, Bapak. Bapak Bupati Rokan dulu. Bapak Bupati. Makasih. Kemudian lanjutkan berikutnya. Ketua Ikanas Provinsi Riau. Berikutnya orang yang dituakan sebagai sudah sebagai orang tua, Bapak Haji Jasman Nasution. Marga Mandailing dari Sumatera Utara yang sudah memberikan penghargaan kepada Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Haji Edinata Nasution, kemudian Bapak Bupati Rokenu, Bapak Haji Sukiman Nasution, dan juga Ketua Ikatan Nasution Provinsi Riau. Berikutnya juga diberikan kepada orang tua kita, Bapak Haji Jasman Nasution. Sore kita bisa mengikuti seminar yang bertajuk
menelusuri sejarah marga Nasution dan etnis Mandailing di Kabupaten Rokan Hulu. Ada 4 narasumber yang akan menjadi materi pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Brigjen TNI Purnawan Hadi Nata Nasution SIP. Selama kita ketahui beliau adalah wakil gubernur. Mungkin diajumai sama Pak. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bupati Rokan Hulu, Letnan Kolonel Artileri Purnawirawan Datuk Setia Amanat Panglima Pukaso beserta istri. Yang juga saya hormati rekan-rekan Forkopimda Rokan Hulu atau yang mewakili. Yang juga saya hormati saudara saya yang hadir dari Sumatera Utara yang tadi baru saja memberikan ulos kepada kita, yaitu Bapak Paru Nasution Mangaraja di Aceh beserta rombongan. Ucapkan selamat datang Bapak di Rokan Hulu. Yang juga saya hormati orang tua kita Profesor Dr. Samudin Nasution, beliau juga dengan rombongan Ikanas dari Pekanbaru. Beliau merupakan tokoh dari kampus. Yang juga saya hormati dan saya banggakan Dr. Junaidi M. Gung, beliau adalah Rektor Universitas Lancang Kuning yang hari ini bertindak sebagai moderator. Yang juga saya hormati ahli sejarah kita Bapak Junaidi Sam yang juga hadir. Yang juga saya hormati Bapak Tengku Satubari selaku salah satu juga narasumber bergelar Sultan Mahmud Rambat. Yang juga saya hormati orang tua kami Haji Abdul Malik Sultan Laut Api. Beliau ini juga datang dari Sumatera Utara walaupun beliau sebagian besar juga berdomisili di sini. Yang juga saya hormati Ketua Majelis Kerabatan Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang juga saya hormati Ketua Majelis Kerabatan Adat dan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu. Juga saya hormati Bapak Pedawai sebagai salah satu tokoh pendiri Kabupaten Rokan Hulu yang hadir di forum kita ini. Mohon berdiri Pak. Yang juga saya hormati untuk Darussalam dan Tuhan yang juga hadir pada sore hari ini. Yang juga saya hormati saudara-saudara saya dari 7 etnis yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, dari etnis Jawa, Mandailing, Batak, Minang, Sunda, Nias, dan Melayu. Adik-adik mahasiswa yang juga sempat hadir. Yang juga saya hormati Bapak Sekda Rokan Hulu beserta perangkat daerah yang ada pada sore hari ini. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sapa secara satu persatu, namun insya Allah semua dalam kehadiran Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari dengan tidak henti kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena hingga sore hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga hadir di tempat ini dalam rangkaian sebuah acara seminar yang bertemakan menelusuri sejarah marga Nasution dan etnis Mandailing di Rokan Hulu, yang ini sebenarnya sudah sangat lama saya harapkan bisa terwujud. Saya mencoba membangun komunikasi dengan Pak Bupati karena beliau juga diberi marga Nasution, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati berikut seluruh perangkat yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat
kita termasuk dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya ulangi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh moderator. Semula memang saya akan meninggalkan tempat ini sebelum jam 4 karena saya diminta untuk mendampingi Konsulat Jenderal dari China malam ini jam 8. Namun saya melihat begitu animo bahkan saudara-saudara kita dari Sumatera Utara hadir, saya sudah mengkomunikasikan dengan Pak Gubernur untuk supaya saya bisa diwakilkan dan ditunjuk beliau untuk mendampingi Konsulat Jenderal diwakilkan oleh Sekda Presiden. Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, keinginan saya untuk terlaksananya seminar ini adalah karena pengalaman saya selama 37 tahun saya meninggalkan Provinsi Riau karena memang profesi saya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia bertugas dari Sabang sampai Merauke. Dan ketika selama pengalaman bertugas itulah saya bertemu dengan banyak saudara-saudara saya, terutama Marga Nasution. Mengaku bahwa Marga Nasution merupakan keturunan dari mereka. Menurut legenda yang berkembang, satu di antara sekian anaknya Siahan ini ada yang sangat nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya, dan anak ini bernama Sibarwa. Pada kisah selanjutnya dikabarkan bahwa si Barwa ini pergi merantau ke Tapanuli Selatan dan sampailah akhirnya ia kawin di sana, dan dari keturunannya inilah berawalnya Marga Nasution. Namun tidak pernah ada penjelasan lengkap tentang siapa ibu dari si Barwa ini dan bagaimana proses perkembangan selanjutnya. Sampailah akhirnya Tarumo yang ditulis dalam tulisan bata itu pun ikut terbakar. Akhirnya versi manapun yang paling benar, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu segalanya. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak mari kita tinggalkan segala perbedaan, kita satukan persamaan dan kita rajut persaudaraan di dalam keluarga besar Nasution ini. Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa saya merupakan keturunan ke-13 dari Sibarwar melalui garis anak Sibarwar yang nomor 7 bernama nomor 4 Sultan Senoma Simaru yang menjadi raja di Sungai Garigi Krokan Hulu. Nama saya Edi Afrizal bin Ahmad Natar bin Muhammad Yasin bin Muhammad Zaman bergelar Sultan Laut Api bin Mangaraja Toras bin Jamah Borum bergelar Sultan Laut Api bin Jopa Hutan Sultan Tua bin Jabatan Taris bin Mangaraja Kayo bin Jarongkar bin Mangaraja Suang Kupon bin Mangaraja Dewa Bagas Kodang Haiti bin Sibarwar Sinomba Sinoru Kerajaan Mandeli Padang Tanggung bin Sultan Iskandar Muda bin Sultan Mahmud Shah Irak Baghdad bin Sultan Harun Rashid Kerajaan Irak Baghdad Jazirah Arab. Biarpun aku tak pandai berbahasa Mandarin, tapi aku sangat bangga menyandang Marga Nasution yang datuk keturunannya telah hidup dan bermukim di Rambah Rokan Hulu ini sejak tahun 1450 Masehi, dan kebanggaan ini tentu juga menjadi kebanggaan ayahku almarhum Haji Aman Atta Nasution. Aku selalu berdoa semoga beliau-beliau orang tua kami yang telah sangat berjasa dalam perjalanan panjang menjaga nama besar Marga Nasution ini selalu berada dalam keridhaan Allah SWT dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilang kopi kulit daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Wagub begitu semangat dan begitu detail ya, menjelaskan sejarah silsilah sampai nama-namanya itu tepat. Artinya apa yang beliau susun ini sangat luar biasa dan ini sangat memungkinkan untuk dibukukan Pak Wagub, jadi terbitkan sehingga banyak orang yang akan membacanya. Dan tadi kelihatan ya ada versi beberapa versi, tapi ini sangat panjang sekali versi Rokan Hulu baik
sejarah Nasution. Baik, Ustaz. Bapak Dr. Agus Abdul Malik Nasution dengan gelar Sultan Laut Adi. Kepada Bapak Adi Nasution. Kerjasama antara belajar dan belajar di sini baik
dan sampai dengan sekarang. Pak Fudel bangun udara terlalu. Terima kasih kepada keterbatasan kami dan orang yang kalau saya tekan ingin menyampaikan kerjasama itu mungkin apa-apa yang saya sampaikan dan atas apa-apa yang saya sampaikan untuk kurang yang mohon dimaafkan karena saya bilang tadi itu keterbatasan kami karena kami yang semua menyampaikan kepada yang sejarah ini. Demikian untuk sekalian. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbagai usia, walaupun Pak Amali umur sudah 75 tahun, tapi masih ingatan beliau terhadap sejarah ini sangat kuat sekali. Dan tadi saya kasih kemudian bagaimana hubungan baik antara etnis training dengan Rambak, dan Rambak. Ya, lain sebenarnya. Baik, Bapak Ibu ya, ini memang waktunya asar. Tapi silakan yang mau sholat asar, silakan. Oke, yang mungkin bisa bergantian, nanti kita akan lanjut untuk menghemat waktu. Ya. Baik, untuk pembicara yang ketiga, ini Pak Samsul Bahri dengan gelar Sultan Mahmud. Pada Pak Samsul, silakan. Jadi di sini saya menyampaikan satu hal. Bagaimana? Mengapa memilih Matur Terbuka menyatu bersama-sama di kegiatan halal beramah? Mengapa memilih Matur Terbuka menyatu bersama-sama di kegiatan luharma? Jadi mohon maaf kiranya kalau tidak sesuai apa yang dipaparkan, ya mudah-mudahan kita sama belum, karena ini semuanya kita ambil dari tulisan-tulisan yang terdahulu. Baik, saya akan sampaikan. Yang pertama, perenggaraan hak rambah terhadap kehadiran Mandailing yang utuh huta di bawah pimpinan Sultan Perempuan Baru Nagara Sultan Suri Anjan. Raja Luhar Rambah yang pertama, Tengku Muhammad Ali Bahar bergelar Tengku Raja Muda, adalah anak dari Raja Luhar Tamu saya yang ketujuh bernama Raja Tengku yang berperan tua raja. Menirma kehadiran Sultan Perempuan bersama dengan pengawalnya dan Tengku lainnya lebih kurang 47 kata dan ditempatkan di pesan kolok sebagai suatu politik lebih kurang 32 tahun bermukim dan menetap di sana. Yang kedua, hubungan antara Sultan Mahmud dengan Mandailing Napi Tuhuta sangat erat yaitu pengakuan daripada pemimpin Napi Tuhuta bersama masyarakatnya bahwa Sultan Mahmud adalah ayah dari pemimpin dan masyarakat Mandailing Napi Tuhuta berpucukkan atau berindukan ke Sultan Mahmud dan meradakan kerajaan. Pengakuan adik-adik dan guru kahanggi di mana ada Sultan Nampak Mahajar Tun, di situ ada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud berperan sebagai kepala kerapatan adat dan memimpin peradatan baik ke suku Melayu, suku Dentuju maupun ke Mandailing Napi Tuhuta dan mensejajarkan antara suku Dentuju dengan Mandailing Napi Tuhuta dulu sama rendah, tegak sama tinggi. Maka di Luhar Rambah suku-suku yang ada berjumlah 20 suku antara lain 1. Puak Bangsawan ada 4. Puak Rumah Pantabalai, Puak Rumah Atok Ijuk, Puak Rumah Bukonjong, Puak Rumah Belini. Kedua suku Dentuju, ada 7 suku yang antara lain suku Melayu, suku Angku, suku Pongkwe, suku Meliam, suku Kanapopo, suku Bono, dan suku Putih. Jadi
inilah sekelumit atau singkat daripada bagaimana hubungan antara Mandailing Naputa dengan Kerajaan Rama. Sangat erat sekali. Sehingga pada saat sekarang ini kita sama-sama merasakan bahwa suku Melayu yang ada di luar Rambah dan suku Mandailing Naputa bersama dengan suku bangsawan yang ada empat buah tersebut bekerjasama membentuk ataupun membangun peradaban yang lebih baik ke depannya. Saya kira demikian, mungkin ada kekurangan, itu adalah keterbatasan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena saya tidak mau terlibat
menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena dia raja-raja yang tidak tahu tentang Nabi. Datuk-datuk juga tidak bersepakat lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Panggil guru datang, datangi guru baru terima. Dan mohon maaf saya berbahagia sekali kesempatan hari ini, kesempatan yang singkat ini, saya dapat menyampaikan seluruhnya. Semoga Allah memberikan faedah bagi saya pribadi dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi negeri ini, bagi keamanan kita, bagi orang-orang yang bercampur baur di sini dari banyak suku bangsa. Saya ambil kesimpulan, orang lain tidak pernah menolak orang lain. Bila ada taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin juga mengomentari secara keseluruhan saja, tidak bisa satu persatu pembicara yang sudah mendahului. Yang paling menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Edi tadi tentang empat macam versi tentang marga nasution ini. Baiklah, saya akan menyebutkan dulu. Tidaklah hanya marga nasution Jepang yang kita besarkan di sini, tetapi juga ada Daulay, Hasibuan, Lubis, Najaginon, dan Siregar. Semasa kecil saya dulu Pak, untuk SR di sini, saya bergaul dengan orang Mandailing. Saya pandai berbahasa Mandailing. Tetapi kalau sekarang, mungkin sudah banyak yang lupa. Tapi kalau kawan-kawan berbahasa Mandailing mengucapkan bahasa Mandailing, saya bisa mengerti Pak. Jadi tidak bisa saya bohongi. Baik, berikutnya, karena ini mengenai sejarah Pak. Sejarah itu pasti akan menjawab 4W 1H. Yaitu what, tentang apa itu, where, di mana kejadiannya, when, kapankah itu terjadi, why, mengapa itu terjadi, dan terakhir how, bagaimana dia berlangsung. Kalau ini sudah kita penuhi, alhamdulillah pekerjaan kita nanti menyusun tentang marga nasution berada di Rokan Hulu akan terungkap dengan yang sesungguhnya. Saya mendukung dengan sepenuh hati. Kemudian saya juga melihat bahwa penulisan sejarah yang perlu kita ikuti syaratnya supaya nanti kalau dibaca oleh orang di luar dari Rokan Hulu yang tidak tahu menamu sama sekali, ada empat. Satu kita sebut dengan heuristik. Heuristik itu Pak mencari sumber. Jadi sumber dari Pak Edi tadi, sumber dari Adinda John Kobek, sumber dari Sultan Lautan Api akan sangat-sangat berguna. Soal berapa versi kita tidak persoalkan Pak. Itu bisa kita ambil sendiri mana kecenderungan versi yang kita anggap baik. Tetapi dalam sejarah itu harus kita sebutkan juga. Karena begitu cintanya orang tentang cerita itu. Sejarah yang benar itu adalah sejarah hari ini yang kita tulis berdasarkan konstruksi sejarah. Mungkin Pak Edi juga sudah terpaham itu ke dalam budayawan. Karena itu saya harap ini kita tidak ada lagi mundur, tidak ada menunda waktu. Mari kita susun dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud apa yang kita ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedatangan Pak Ridwan Lain satu. Hari ini kalau ini saya baca itu mengenai sejarah. Saya sudah berusia 470 tahun. Kalau kita mengenai sejarah Rokan Kanan ini baru dapat jenderal yang asli orang Rokan Kanan ini, Kabupaten Rokan Hulu. Ini saya punya bangga akan disipat. Sejarah belum ada sejarahnya jenderal orang Rokan Kanan ini kan baru Kabupaten. Dulu kan Rokan Kanan ini. Ini baru Pak, Bapak baru. Jadi saya betul-betul berterima kasih sangat banget di Provinsi Riau apalagi wakil. Marga Nasution, Marga Siregar, Omar Borang menerbitkan itu apa? Saya mau rasanya apa? Kalau menurut sejarah, Siregar adalah orangnya Nasution. Awam Pupu Nasution. Om Pupu adalah baru Sultan Kumala, bulan asli. Bulan. Tetapi tidak ada kesimpangannya. Memang menjadi. Itulah baru
Sultan Kumara bulan Desa Nami Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, dari paparan yang disampaikan tadi, sebetulnya sejarah keberadaan orang Mandailing di Rokan Hulu ini tempatnya belum terungkap sebagaimana yang kita inginkan begitu. Tadi Pak Abdul Malik sudah menyampaikan, tetapi mungkin dari kajian sejarah ada yang perlu berpikir sejarah itu untuk bisa menarik di masa lalu, yaitu namanya berpikir kronologis. Sejarah itu kan dari sejarah. Sejarah itu artinya dari asalnya terus berpikir, sehingga orang mengikutinya menjadi tertarik, cerita itu dari pandangan sampingnya. Kelemahannya sedikit ini, maka perlu dikaji dari mana datangnya orang Mandailing ke Rokan Hulu ini. Berapa sukunya dipegang betul, lalu dikirim betul dari penyambungan ini secara kronologi terus sampai di Rokan Hulu. Di Rokan Hulu di mana mereka berpindah. Kalau dia tidak berpikir kronologis, terputus maksudnya, tidak ada kaitan ini dengan ini berikutnya, maka orang tidak tertarik untuk membacanya. Akhirnya saripatinya pun tak dapat diambil. Jadi selain yang satu kawan tadi yang mengajar sejarah itu, ya saya itu juga mengajar sejarah sebetulnya. Ya tidak apa, itu dikabung tidak apa-apa. Artinya yang terpenting selain yang disampaikan tadi, berpikir kronologis seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur itu tadi. Itu bagus itu. Beliau ini luas sebenarnya. Nah, ini sudah harusnya berpikir itu. Namanya runtut sistematis kronologis. Jika itu bisa kita kemukakan kepalayaan, maka satu ketika orang akan datang ke sini bertamasa. Bertamasa melihat ini masjid, bertamasa orang melihat peran orang-orang Mandailing yang ada di Rokan Hulu. Bahkan kalau sudah disampaikan Pak Wakil Gubernur Pak Ilana tadi, bahwa sudah dibuka jarak ke tempat situs-situs sejarah yang ada di Margana Supion yang disampaikan tadi, sangat-sangat berhubung. Sebab ini nanti pemasukan yang sangat bagus untuk Rokan Hulu. Dengan banyaknya orang berkumpul-kumpul di negeri kita seperti ini, hotel-hotel bisa hidup, penginapan bisa, maka orang akan berkunjung di sini sekedar melihat sejarah peran orang-orang mandiri yang datang dulu dari aslinya, taruhlah yang dari penyambungan, lalu pergi kemana, terus sampai ke sini. Bagaimana? Kronologis, sistematis, dan runtutnya itu tadi yang perlu terjamah sehingga bawa-bawa kita yang itu tak bisa kita jual kemarin. Nah, bagaimana itu bisa dijual? Kira-kira begitu. Kata rantai itu yang tersambung, segera kita jualkan di gitu, Pak. Kira-kira begitu, Pak, perlu menerang. Terima kasih. Kalau ada tetap Pak, tak perlu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dia masuk program Hulu ini mulai sejak abad 1418. Fakta inilah yang saya ingin ungkap sebenarnya, bahwa saudara-saudara yang ada di Sumatera Utara agar memahami, 7 dari anak Sibarwa itu, 3 diantaranya ada di Riau, 4 ada di Sumatera Utara. Dan itu terurai secara yang tadi saya sampaikan. Bahkan saya ingin katakan, peran lima marga inilah sebenarnya yang sangat besar. Kenapa saya katakan terkait dengan sejarah ini? Kalau kita lihat sejarah tadi yang disampaikan berdasarkan tulisan kita Romo, Nasution pada saat itu hanya ada 2. Raja Solut yang masih berumur 14 tahun dengan Raja Namora Kumpar yang umurnya masih 9 tahun. Sementara saudaranya semua ada di Sumatera Utara, terjadi perang saudara, inilah yang diselamatkan neneknya Tuli Anugrahi. Sedangkan 47 kepala keluarga terdiri dari 5 marga tadi, ini adalah orang tua-tua.
Mereka inilah yang punya peran besar menulis ini di awalnya. Tidak akan mungkin yang umur 14 tahun sampai 9 tahun itu yang menulis. Ini yang saya ingin katakan. Lima marga inilah yang menulis ini awalnya. Karena Nasution itu baru ada dua pada saat itu. Raja Sol umur 14 tahun, Nama Rogompat umur 9 tahun. Dia tidak memiliki pemahaman yang cukup dengan umur seperti itu. Tetapi rombongan 47 kepala keluarga terdiri dari 5 marga tadi, inilah orang-orang yang berinisiatif memberikan saran masukan kepada Suryanunjati sampai pada akhirnya bisa menulis sejarah itu secara runtut dan pada akhirnya mungkin diteruskan oleh marga Nasution. Ini yang harus kita lihat. Saya ingin mengatakan peran tulisan ini awalnya akan sangat besar diinisiasi oleh lima marga, tapi saya tidak tahu marga yang mana, siapa pun dia yang menulis. Kalau tadi dikatakan bahwa penulisan itu harus apa istilahnya tadi 5W. Kalau istilah saya di militer Pak, siapa lima marga? Siapa, apa, bila mana, bagaimana, di mana, mengapa? Jadi itu tamanya mungkin sama dengan sama, sama Pak. Jadi kira-kira penulisan seperti itu. Artinya ini salah satu referensi yang saya coba gali dari tarumo yang saya miliki, tentunya dengan harapan ada pengkayaan-pengkayaan lain. Saya yakin sejarah ini tidak akan pernah bisa tertulis seperti apa adanya secara runtut dengan lebih dari 700 tahun. Pasti ada periode tertentu yang mungkin itu tidak akan berlanjut atau terputus karena tidak semua orang tertarik dengan tulisan sejarah. Dalam periodisasi 700 tahun tentu juga itu terjadi. Tetapi apapun itu, kalau saya melihat apa yang tercantum di dalam tahun ini itu sudah sangat luar biasa. Karena bisa menjelaskan, saya bisa melihat dari tulisan tangan ayah saya pada saat itu yang ada di tahun ini 13 berurutan sampai di Sumbawa, bahkan sampai ke Sultan Harun Rashid. Inilah yang saya ingin mengungkapkan sebenarnya. Esensinya adalah keberadaan suku Nasution dan orang-orang Mandailing di Riau ini sudah ada sejak tahun 1400. Artinya keberadaan dia di sini sangat diterima baik oleh orang-orang lain lima Nanubaku. Karena tidak akan mungkin dia bisa bertahan dia ada di sini tanpa ada penerimaan yang sangat baik dari orang-orang lain. Ini yang saya ingin katakan kepada audiens sekalian. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih. Kami silakan Bapak Wakil Gubernur Riau. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian nanti Bapak Gubernur Kanul juga menyerahkan album. Yang adalah Rokan Hulu Maju dan yang kedua Bersama Kita Maju. Dilanjutkan dengan Gubernur Riau yang selalu hadir untuk Rokan Hulu Tercinta. Dan terima kasih untuk seluruh segenap para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh dari temu kesilapan dan kesalahan. Dan terima kasih atas nama Kabupaten Rokan Hulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.